Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kami di RSUP Seluler Tutorial. Dan hari ini saya akan bagikan tutorial cara reset Redmi 4X yang lupa pola ya. Oke guys, dipantengin aja ya. Simakin aja terus ya. Bukan maksud menggurui kalian semuanya, tapi kita untuk belajar bersama, oke? Diperhatiin baik-baik ya. Saya tidak akan jelasin kok satu persatu. Intinya harus ada toolsnya ya. Ya, harus masuk ke recovery dulu. Ini biasanya kalau kasusnya kayak gini, ini nggak bisa di flash karena dia di flashnya harus masuk ke EDL mode. Sementara EDL modenya tidak mau ya, mental dia pasti mental dan restart sendiri, oke? Okay? Kita masuk ke recovery. Oke, posisinya udah seperti ini recovery-nya. Colokin kabel. Ya. Udah dicolokin kabelnya. Lihat drivernya udah keinstall. Toolsnya harus lengkap ya. Buka toolsnya. Buat yang nggak ada toolsnya bisa langsung kunjungi halaman blogspot kami IBank RSUP Seluler, RSUP Seluler Gadget Solution ya, atau bisa juga kontak saya di Facebook IBank RSUP Seluler ya, atau di RSUP Seluler Curup.